kepolisian Resor Kampar menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Rantau Berangin Rokan Hulu, Desa Seisilam, Kecamatan Kuok, Kampar, Riau. Adapun kedua pelaku, yakni seorang ibu rumah tangga, LO alias Borek, 41 tahun, dan IR alias UB, 35 tahun. Penangkapan kedua pelaku merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku pengedar narkoba sebelumnya yang ditangkap di Desa Seisilam, Kecamatan Kuok. Polisi menangkap kedua pelaku dengan teknik undercover buy atau penyamaran sebagai pembeli. Upaya polisi berhasil memancing kedua pelaku keluar, sehingga berhasil dibekuk di Jalan Lintas Rantau Berangin Rokan Hulu. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 25 gram yang disimpan di dalam mobil. Kepada petugas, pelaku mengaku barang terlarang itu berasal dari seorang bandar di Pekanbaru inisial DH alias Dede. Kita berhasil mengamankan dua orang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotik jenis sabu, di mana salah satunya dengan inisial Borek sudah menjadi target operasi kita. Kedua pelaku kita amankan di daerah Silam atau Desa Silam. Dari tangan pelaku kita berhasil mengamankan sekitar 25 gram narkotik jenis sabu yang rencananya juga akan diedarkan di daerah Ruhr. Terhadap pelaku nantinya kita jerat dengan pasal 112 junto 114 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Atas perbuatannya, kedua pelaku diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.